Bola sepak Liga Premier, tata liga kini milik Melaka United. Jaringan penyerang import Ilias Pasojevic seminit sebelum permainan tamat cukup buat Melaka untuk menumpaskan DRB Highcom 1-0 sekaligus memintas kedudukan Kuala Lumpur selaku pendahulu dengan kelebihan jaringan. Sementara itu, Johor Darul Ta'zim menjadi T2 pamer kebangkitan menakjubkan untuk menewaskan Negeri Sembilan 3-2 di Pasir Gudang. Pelawat terlebih dahulu di depan menerusi percubaan Abdul Nabut pada minit kedua. Beliau sekali lagi mencipta nama selaku penjaring hasil siapakan penalti pada minit ke-20. Muhammad Afiq Fazail mengurangkan defisit gol kepada 1-2 hasil rembatan pada minit akhir babak pertama. Anak buah Benjamin Mora terus mempamerkan aksi lebih konsisten pada separuh masa kedua dan hasilnya Syahril Ishak berjaya mengikat kedudukan pada minit ke-65. Ketika perlawanan hampir tamat, Muhammad Zakwan Adham muncul wira dengan jaringan menarik untuk memberi kegembiraan kepada penyokong tuan rumah. JDT 2, 3, Negeri 9, 2. Dalam pada itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM terus buntu mencari kemenangan pertama selepas 7 perlawanan. Bertandang ke jangka, ATM tewas 1-2 kepada Kuantan FA. Gol dijaringkan pada minit ke-24 dan minit ke-41 itu memadamkan kelebihan ATM FA yang mendahului pada minit ke-17 melalui penyerang mereka Muhammad Azim Faris. Pasukan ATM kendalian Muhammad Azwan Muhammad Zain lebih banyak menguasai perlawanan babak kedua. Namun barisan serangan mereka gandingan Venice Elfi Danikaya dan Muhammad Taufik Madradi gagal mencari gol penyamaan hasil kecekapan penjaga gol Kuantan FA Muhammad Zaidi Hafizi. Kuantan FA yang melakukan beberapa serangan balas melalui gandingan Dao Bakri dan Sardian Vlakovic juga gagal menambah jaringan gol. Cubaan Dao Bakri pada minit ke-60 juga hanya melepasi palang gol. ATM FA turut melancarkan serangan berbahaya dan peluang terbaik mereka pada minit ke-65 gagal disempurnakan Muhammad Faiz Ibrahim. Keputusan muktamad ATM FA 1, Kuantan FA 2. Kuala Lumpur pula turun satu anak tangga ke kedudukan kedua liga setelah terikat dengan Perlis di Stadium Tunku Said Putra Kanga Perlis dalam perlawanan yang diadakan pada sebelah petang. Dua gol Kuala Lumpur dijaringkan Muhammad Rashid Muhammad Ayah pada minit ke-7 dan Anselmo Aruda da Silva pada minit ke-65, manakala gol Perlis disumbang Mahamadu Sumareh pada minit ke-11 dan Vincent Kane pada minit ke-67. Sementara PKNS FC pula kembali meraih kemenangan setelah menang tipis 2-1 ke atas Sabah di Stadium Hang Jebat Melaka. Tuan rumah selesa mendahului 2-0 menerusi jaringan Gabriel Miguel Guerra pada minit ke-14 dan minit ke-83 sebelum Prince Tochukwu Nake mengurangkan divisi jaringan untuk Sabah pada minit ke-86. Dalam pada itu, Sam Dabi FC gagal memanfaatkan peluang sepenuhnya beraksi di laman sendiri meskipun lawan UiTM FC beraksi dengan 9 pemain pada 10 minit terakhir permainan. Perlawanan di Stadium Selayang itu berakhir tanpa jaringan. Bermula hambar sebaik whistle mula dibunyikan, kedua-dua pasukan buntu mencari penyudah apabila sering gagal menemui sasaran. Bagaimanapun, tuan rumah lebih menguasai padang untuk mencari-cari ruang sasaran menjaringkan gol. Hanya seminit kecederaan, babak pertama, tuan rumah hampir di depan dari tampanan pemain UiTM FC sendiri tetapi Pavel Mtiaz pantas menyelamatkan gawang. Awal babak kedua, Sam Dabi sekali lagi berpeluang mendapatkan jaringan pendahuluan tetapi rembatan Frederick Puda sekadar menggegar palang. Dua kesilapan kekasaran membawa padah buat UiTM FC apabila Muhammad Adib Zainuddin dan Muhammad Izma Solehin diarah keluar padang pada minit ke-70 dan 80 masing-masing menerima kad kuning kedua. Namun ruang yang lebih luar gagal dimanfaatkan Sam Dabi FC akibat ketumpulan penyudah barisan hadapan. Kesudahan permainan seri tanpa jaringan. Mampu ambil satu poin. Kita juga ada beberapa kesempatan terutamanya di 10-5 minit terakhir untuk counter attack. Tapi apapun hasil ini, saya puas hati walau kerana kita dalam keadaan kad merah. Ya, masalah kecederaan. Semua yang first 11 saya untuk malam ni diturunkan, biasa masalah kebiasaan bermain tapi malam ni tidak dapat bermain kerana kecederaan.
Finishing memang kita masalah finishing kan, walaupun players kami semuanya majoriti pemain-pemain muda.